buat sama tarik ya ibu-ibu ayah-ayah. Maka apa yang persiapkan kita yang nak pergi kepada alam akhirat esok, mesti kita kena buat persiapkan. Apa yang menjadi pedah di akhirat esok, kita buat mesti kena buat persiapkan. Karena benda ni benda camping. Benda ni benda pasti. Benda ni tak dapat tidur. Orang Islam setiap nyawa, setiap badan, kita mesti kena jaga, kena jaga, kena jaga. Baik jaga hidup dunia demi kebahagiaan kita, juga di akhirat esok demi kebahagiaan kita. Karena kita ni semua nak cari kebahagiaan. Semua buat kita ni. Nah, tak ada kira lakuk tengah ke, munuk ke, nah, pupuk ke, tabah ke, golok ke, weng ke, naro ke, tanin ke, jala ke, semua umat Islam dia cari kebahagiaan. Semua dia cari kebahagiaan belakang. Amba demo supa lah. Tak ada sore habuk dia cari bala, dia cari kesusahan. Semua dia cari kebahagiaan. Maka kebahagiaan ni, nak rakyat kata, bukan dia mudah. Bukan dia mudah kita nak dapat kebahagiaan satu-satu tu. Baik dunia juga akhirat, kita kena mengerti, kita kena tahu, kita kena yakin bahawasanya segala-gala nak dapat kebahagiaan ni mesti melalui ujian Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat kejayaan, nak dapat kebahagiaan kita mesti kena melalui ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia juga di akhirat. Tak kira kita hidup dunia penuh dengan ujian Allah Taala, juga kita akan pergi kepada alam akhirat lagi akan datang, begitu juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang lepas ujian Allah, maka orang itulah akan dapat kebahagiaan hak sebenar. Akan dapat kebahagiaan hak sebenar. Kalau orang itu tak lepas ujian Allah, maka dia akan gagal hidup dia. Sama ada hidup dia dunia, juga hidup dia di akhirat. Dia akan jumpa dengan sangsara. Dia akan jumpa dengan kecewa. Dia akan jumpa dengan kesusahan. Yang hati dia tak, yang hati dia tak reda, yang hati dia tak mau. Tapi mesti dia kena, dia kena rasa, dia kena dapat juga. Pasal apa? Pasal benda tu tu aku panggil takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Orang Islam kena reti semua segala-galanya. Sebab tu Islam ni diwajibkan belajar, diwajibkan tahu. Supaya tahu itulah kita boleh menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang di yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hani keadaan umat Islam ayat. Ini jalan ni Allah. Ini jalan ni Islam. Ia mengaturkan segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Dia nak letak kita ke dalam syurga ni bukan mudah. Ah, adik-adik di DIY demo tu. Ha, ayat langsung ke for demo. Duduk dia. Jangan duduk kecil derah lah. Jangan duduk tepik-tepik lah. Haa, orang nak dengar ni. Haa, tak gitu duduk di belakang. Nung duduk di sana, pintu gerban. Haa, duduk dia. Orang perhati nak dengar belakang. Jangan duduk kecil derah. Jangan duduk kecil. Tak ada punya tulis orang habuk. Haa, kecil kokoh je. Hatu keadaan kita. Jadi kebahagiaan yang kita duk cari-cari, kebahagiaan yang kita duk impi-impi, yang kita duk cinta-cinta, nah, yang kita cinta, yang kita cita-cita nak dapat kebahagiaan saat itu, bukan yang mudah, bukan yang seni. Kerana Allah Ta'ala dia nak nilai kita ni melalui ujian dia. Apa panggil tuksok dia. Tuhan ni dia tuksok kita dulu. Sebab tu berbagai-bagai, bermacam-macam ujian Tuhan saat itu tak se, apa ni, tak semacamnya. Ha, tak semacam ujian Allah Ta'ala. Orang ni Tuhan uji macam ni. Ha, orang tu dia Tuhan uji macam tu. Orang nung dia Tuhan uji macam nung, tak serupa berlaku.
Kita duduk dalam kampung ni, ujian Allah Ta'ala tak suka berlaku kita. Maka dengan ujian yang Tuhan uji kita ni, dia nak nilai kita, dia nak letak kita di akhirat esok. Di peringkat mana Tuhan nak letak kita di akhirat esok? Nak letak syurga rendah kau, syurga tengah kau, syurga? Syurga yang paling tinggi sekali. Hani melalui ujian kita nak yak tu. Sebab itulah, kita hidup dunia ni, kita kena reti bahasanya, di sini tempat ujian Allah Ta'ala, mesti kita menepuhi. Mesti kita kena menepuhi, kita mesti kena hadapi benda ni. Mesti kita kena hadapi benda ni. Maka bila kita faham benda ni, kita akan hadapi dengan lambai dada, dengan tak ada gapo kita. Kita boleh sabar dengan benda ni kan kita tahu dah. Tapi bagi orang tak mengaji, tak belajar, Allahu Akbar, dia gegelah dengan ujian Allah Ta'ala. Ujian yang banyak. Tuhan ada royak dalam Quran, dalam suratul Anbiya. Ayat yang ke-35, tak silap apa. Ayat yang ke-35 dalam suratul Anbiya. Tuhan kata kan? Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni akan merasai mati berlaku. Tak ada siapa yang tak mati. Walau malikil maut, ada ambil nyawa kita pun akhir dia kena mati juga. Itu Tuhan royak siap dah. Tuhan koci siap-siap dalam Quran dia bahawasanya kita akan merasai mati. Hanya dulu kau ke dia. Ini Tuhan royak siap dah. Tapi Tuhan kata tiap-tiap diri ni akan mati sebelum nak mati. Sebelum kita nak mati, sebelum ajal kita tiba kepada kita. Sebelum datangnya ajal kita. Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami ujikan kamu. Tuhan kata, aku nak uji dulu belum nak mati. Pasal puamu kena mati belaka, akan menuhi kubur belaka. Akan menuhi kubur belaka. Tapi sebelum mu nak sampai kubur tu, Tuhan kata, sebelum mu nak sampai ajar tu, Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan bala kepada kamu. Tuhan kata, kami akan ujikan kamu. Bisyarri wal khair. Ujian Allah Ta'ala itu dua rupa. Dua corak. Dua bagai. Dua peseng. Dua bab. Iaitu ujian Allah Ta'ala merupakan bisyarri wal khair. Ujian Allah itu merupakan kejahatan dan juga kebaikan. Ini Tuhan royak siap dalam Quran dah. Tuhan royak dah dalam Quran. Tuhan kata, aku nak uji mung saat ni tu. Sebelum mu nak mati, mu hidup dalam dunia ni, aku nak uji mu saat ni tu dua corak. Dua corak aku nak cuksah. Aku nak uji mu saat ni dua corak. Corak yang pertama, Tuhan kata, bisyar dengan kejahatan. Tuhan uji kita dengan kejahatan. Lagu mana Tuhan uji kita dengan kejahatan? Tuhan uji kita dengan rupa kita tak kena benda tu. Kita benci benda tu. Kita tak nak benda tu. Apa nama tu? Ujian Tuhan dengan sakit, dengan miskin, dengan susah, dengan bala-bala. Itu ujian Allah Ta'ala. Sebagian manusia hidup di dunia ni, Allah Ta'ala uji dengan kejahatan. Banyak mana hamba-hamba Allah Ta'ala hidup derita, hidup merana, hidup kecewa banyak mana. Itu adalah ujian Allah Ta'ala. Ujian Tuhan, ujian Tuhan. Ada setengah orang ni sakit, 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 sakit. Allah kesialah ke dia tu tengok. Kita ni pergi ziarah dia berapa kali dah, tak ada mati lagi. Tapi dia tidur tikar. Sakit, sakit dia. Sejak dia bini dulu, tak boleh anak sorang tu, tak jatuh sakit ke sakit sampai keluar ni. Tak ada mati lagi berapa tahun dah. Belakang dia tu buruk dah dia tidur. Bini dia lah ada caranya. Tak boleh kerja ke apa dah. Bini dia sorang ada kerja. Dia belah anak belah dia lagi. Klik kerja mani dia lagi. Suat nasi dia lagi, nasi anak lagi. Ini Allah Ta'ala uji kita.
Banyak mana Tuhan uji macam tu manusia. Benda ni kita kena tak? Tak kena. Benda ni kita nak tak? Tak ada nak. Hari ni kata ujian Allah Ta'ala merupakan kejahatan. Ada setengah orang tu susah. Maskin. Allah tak ada wang, tak ada pitih nak makan. Tak ada harta nak hidup dia. Susahlah cari pagi makan pagi. Cari petang makan petang. Hidup dia ni susah sekali. Orang lain ada pitih belakang, orang lain ada kereta, ada motor belakang. Dia tak ada jalan kaki ya dia. Sejak bila-bila lagi dah duduk jalan kaki ya dia. Anak 4-5 ni orang duduk sekolah tak ada dia. Anak dia cari kasut tak boleh beli lagi. Anak dia cari stoking tak boleh beli lagi. Susah. Hani rupa ujian Allah Ta'ala. Hani sebahagian ujian Allah Ta'ala merupakan kejahatan. Bishar. Tapi ada satu lagi ujian Allah Ta'ala. Tuhan kata aku ujimu ni. Wal khair. Iaitu merupakan kebaikan. Ha, Tuhan uji kita merupakan kebaikan. Sebab tu kena sedar kita. Kita kena sedar bahawa Tuhan beri kebaikan kita itu ialah dia uji kita. Jangan ingat kata dia jamu peri-peri kita. Jangan ingat kata Tuhan beri peri-peri kita. Kita kena jaga bila Tuhan beri kebaikan kita. Ada setengah orang kaya, 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 kaya. Kayalah dia dia mewah dengan pitih. Dia mewah dengan harta benda nak ajak kata. Hidup dunia ni mudah sekali dia hidupnya. Kerja naik tagih. Boleh pitih mewah nak ajak kata. Kereta ni buah-buah di rumah dia. Rumah besar. Itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat kata. Jangan ingat kata Tuhan tak uji macam tu. Itulah lebih besar daripada Allah Ta'ala uji jadi miskin lagi. Itu lebih bahaya daripada Allah Ta'ala uji kita. Uji kita dengan kesusahan dan kesakitan. Karena Allah Ta'ala uji dengan kemewahan ini. Kebanyakan manusia dia lalai kepada Allah. Kebanyakan manusia dia tak ingat kepada Allah. Bila Tuhan beri kemewahan kepada dia. Padahal Allah Ta'ala beri kemewahan itu. Allah Ta'ala ujikan orang itu. Hani ingat mulai. Hani paling bahaya sekali ulama kata. Ulama paling takut sekali dia kata Allah Ta'ala uji kita dengan kemewahan. Dengan kesihatan. Dengan kemewahan dan kekayaan. Hani paling takut sekali ulama kata. Karena golik orang dia Tuhan buat lagu tu dia tak sedar. Bukan dia lalai dengan Allah Ta'ala. Tuhan wi harta banyak. Tuhan wi duit pitih dia banyak. Tuhan wi kesihatan ke dia segar dekat. Golik manusia dia terlupa kepada Allah Ta'ala. Hani takut sekali ibu-ibu ayah-ayah. Yang mana Tuhan uji kita. Sebab itulah kita kena sedar 24 jam. Bahawa keadaan kita hidup dunia ni tak lepas daripada ujian Allah Ta'ala. Baik Allah Ta'ala rupakan ujian itu merupakan ialah kesusahan juga kejahatan. Juga Allah Ta'ala uji kita dengan kemewahan juga kebahagiaan. Itu adalah ujian Allah Ta'ala. Kita berhak sebagai hamba Allah Ta'ala. Tak lain tak bukan kita kena kata ucap Alhamdulillah. Tuhan wi sesak pun Alhamdulillah. Tuhan wi kaya Alhamdulillah. Tuhan wi sehat Alhamdulillah. Tuhan wi sakit Alhamdulillah. Tuhan uji kita berlaku. Ingat molek kena sedar 24 jam. Siapa dia tak sedar sini, maka orang ini terjun ke dalam lubuk yang begitu dalam sekali. Iaitu neraka jahanam di akhirat lagi akan datang. Hani ingat molek kita ni. Hani uji Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala nawi kita saat ini, hidup dunia ni banyak sekali berpaedah. Serta hati kita ingat, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Kita kena sedar bahawa seolah Allah Ta'ala ni uji kita duduk di dunia ini. Maka kita kena abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya ialah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Terima kasih, terima kasih banyak-banyak ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah banyaknya ya Allah. Aku ni boleh terima kasih padamu ya ya Allah. Aku boleh kata ya Allah, aku nak bayar aku tak mampu ya Allah. Banyak aku guna hakmu ya Allah. Aku guna nikmatmu ni banyak sekali ya Allah. Aku tak mampu nak bayar nikmat-nikmatmu dekat aku ya Allah. Aku guna hakmu belaka ya Allah hidup dunia ya Allah. Hak aku tak ada sekarang habuk ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ha ni kita kena sedar 24 je. Kaya ke, miskin ke, tak ada kira. Hak ni kena duduk di dalam hati seseorang Muslim. Baru kita betul dengan kehidupan kita dunia yang mana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ciptakan kita. Ha, Allah Ta'ala ciptakan kita. Kita kena, kena apa ni? Kena sedar, kena tahu. Barulah kita bersyukur. Bila kita tahu dah, barulah kita ni nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hati kita tak lalai kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita hidup dunia, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa bersyukur kepada Ta'ala? Kita gunakan apa yang Allah Ta'ala beri kita untuk kegunaan pedah kepada alam akhirat lagi kata. Pedah klik kepada kita sendiri. Ha, untuk sebagai menjadi bekalan kita. Kita jadi manusia atas dunia ni untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita kepada Ta'ala. Bila kita tahu kata mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala, orang ni dia tak pegang tubuh dia. Dia tak pegang pangkat dia. Dia tak pegang diri dia. Dia sentiasa khidmat kepada masyarakat. Sentiasa dia khidmat kepada orang lain. Sentiasa dia tolong orang. Dia tak hamba orang kepada siapa-siapa kerana dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berasa nak curahkan segala-galanya. Dia berasa nak curahkan segala-galanya. Dia tak ada berasa besar diri dak. Hani keadaan orang yang sedar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi dia kata dalam hadis dia. Nabi kata kena khairun nas man yanfa'u lin nas. Ha tu khairun nas. Nabi kata khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia itu Nabi kata anfa'uhum linnas, ialah dia dapat memberi nafa'at kepada manusia yang lain. Hadis Nabi kata sendiri. Nabi kata sebaik-baik manusia hidup dunia ni, amma ke demo ke semua malam ni, tak ada kira tina jatah, tak ada kira laki puan. Nabi kata sebaik-baik manusia tu dia boleh winafa'at kepada manusia yang lain. Kita tu hai buat ni, we orang lain boleh tupai kita. Kerana Nabi kata sebaik manusia yang boleh orang lain tupai dia. Dia boleh tolong orang lain boleh tupai dia. Ni sebaik manusia. Kita panggil apa? Jiwa kita kena ada jiwa pengerban ni. Jiwa kita kena ada jiwa pengorbanan. Tak ada kira. Lebih-lebih lagi di dalam segi agama. Di bidang masyarakat, di bidang kebaikan di dunia ni, kita kena apa? Kita kena jadi jiwa kita jiwa satarana. Orang Syiah kata jiwa satarana, apa lagi jiwa khidmat. Jiwa khidmat. Bila manusia tu ada jiwa khidmat di dalam hati dia, maka orang lain pun boleh tupailah kita. Orang lain boleh tupailah kita. Ada kesusahan apa dia pun minta tolong boleh. Kita pun apa orang susah, kita pakat tolong orang susah. Pakat bantu orang susah. Sendirinya kita panggil orang ni, jiwa dia, jiwa pengorban ni. Ha nak tanya jiwa pengorban ni dalam Islam ni. Nak wipahe belakang.
Ha, tu ime pun pehe, tu khotik pun pehe, tu nebel pun pehe, nayuk pun pehe. Baru kita ada kebahagiaan hidup dunia. Baru kita tercapai cita-cita kita yang murni, yang suci, noya tu. Apa? Kebahagiaan hidup dunia. Kalau tak ada lagu tu, penting-penting diri noya tu. Hidup mementing diri. Ha, hidup ni ada pun prayut. Tak ada jalan selalu dah. Bila tak ada pun prayut, maka dia balah. Bila ada pun prayut, dia baik. Hendak ke cara kita. Apa panggil dasar yang kita pegang saat ini tak betul dengan agama. Agama dia mengajar kita supaya kita waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ha tu. Ha tu Islam. Islam yang mengajar kita waqtasimu bihablillah. Suruh kita berpegang dengan tali Allah. Suruh kita ni bersatu padu. Lepas tu dia suruh pula ta'awanu 'alal 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suruh kita bergotong royong di atas ketakwaan. Suruh kita ni ialah sokong menyokong di atas kebaikan di dalam masyarakat kita hidup. Ha, hani nak ya. Hani nak ya tu. Bila dah kita tu ada benda saat ni tu, dia akan kepanjang, dia akan peluah dalam hidup di masyarakat kita. Di sinilah apa panggil masyarakat kita ni apa panggil terbina di atas agama. Baru dapat kebahagiaan yang sungguh. Tak ada jiwa nak balas, tak ada nak balas dah dah. Kalau tak lagu tu ke Allahu Akbar. Orang kita ni enggak banyak sekali lah nak ya tak suka balas, suka balas. Benda sikit-sikit pun balah. Buku serati pun balah. Buku kucing pun balah. Buku hayal berak. Dapat tangga pun balah. Ha, suka balah nak ayat tu. Kenapa? Kerana tak ada benda saat ni. Bila jiwa kita kosong, benda-benda yang menjadi pagar bagi kita, tak reti benda-benda agama, situlah dia akan. Dia akan terikut dengan nafsu-nafsu dan setan-setan. Di situ dia tak tercapai. Dia tak tercapai kebaikan yang dia ada cita-cita. Noyak. Ha, sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah. Noyak tak ada dalam kita hidup kita. Ha, dalam hidup kita ni. Semua tu kita naknya kebahagiaan. Orang sian dia kata nak mikir kuamsuk. Orang sian dia kata kena. Dia duduk di dunia ni nak mikir kuamsuk. Nak we boleh kuamsuk. Kita orang Islam pun jalan juga. Nak kebahagiaan hidup dunia juga di akhirat esok. Kedua-dua ni nak kepada kebahagiaan. Nak kuamsuk berlaku. Tidak kita tak doa lah. Nah kita doa semua tengok kita doa. Berarti tak kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Hani doa yang kita selalu berdoa. Setiap kali kita selesai solat, kita selesai sembahyang kita, selalu kita doa dengan doa sani. Doa ni sebagai asasi di dalam doa yang selepas kita solat, lepas kita sembahyang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, bagilah kepada kami kebaikan di dalam dunia ni ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kebahagiaan kami di dalam dunia ni ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga bagilah ya Allah kepada kami kebahagiaan kami di akhirat nanti ya Allah. Ha ni kita berdoa semua macam-macam ni ya. Ha ni isi mengandungi doa yang kita berdoa. Kita dah minta kebaikan dunia juga akhirat. Ha, minta kebaikan dunia dan akhirat. Maka dengan kita minta ni, kita kena ikuti dengan usaha kita. Yang pertama, kita kena reti dalam hidup kita orang Islam. Macam kita, macam mana kita nak hidup dengan sejaya, dengan secara Allah Ta'ala redha kepada kita. Dengan secara betul yang digariskan oleh Islam. Nampak macam mana? Hari ini kita kena belajar, kita kena mengaji, kita kena tahu dalam hidup kita. Hari ini ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau tak gitu kita tak capai benda tu. Benda tu bukan yang mudah, bukan yang mudah. Ha, benda saat ni yang bukan mudah.
Uji ya Tuhan ni bukan mudah. Di situ lah panggil apa? Di situ kita panggil duk ciridik bodoh kita. Ciridik bodoh kita. Sebab tu Nabi kata kanak. Nabi kata dalam hadis dia. Nabi kata orang ciridik ni al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang ciridik ni orang selalu mendapin diri dengan Allah Ta'ala. Orang berdekat diri dengan Allah Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut, selalu dia beramal untuk nak makan selepas pada dia mati. Dia cadangkan bekalan-bekalan dia nak makan selepas dia mati esok. Ni Nabi kata orang ciridik. Wal ahmaku, dan orang yang bodoh Nabi kata, manita ba'ahawahu, orang selalu turut heret nafsu dia. Dia nak buat ke apa, dia tak mikir. Harai ke halal dia ganyang belaka. Harai ke halal dia ganyang belaka. Tu Nabi kata orang ni orang bodoh. Orang turut hawa nafsu dia. Nafsu dia pasal nak, ha, dia ganyang. Nafsu dia tersesih, ha, dia beradu. Pentingnya ikut hawa nafsu dia, bukan ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi kata orang ni orang bodoh sekali hidup dunia. Ha, hari ibu-ibu, ayah-ayah, neraya kata. Maka dunia ni kita tahu dah. Kebahagiaan kita dunia gapo nama? Yang pertama, kita hidup di dunia ni kita dapat menunaikan apa yang Allah Taala perintah kita. Kita dapat laksana apa hak Tuhan royak kita. Kita boleh buat benda tu, boleh laksana benda tu. Itu berarti kita dapat kebahagiaan. Jadi kita ikut apa yang Allah, apa yang Allah Ta'ala arah pada kita, kita buat. Itu apa panggil orang ni bahagia hidup dunia. Karena Tuhan royak dah. Tuhan royak dalam Quran siap dah. Tuhan kata gini, penting yang kita hidup di dunia hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena ingat kepada Allah Ta'ala permulaan sekali. Kita kena ingat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena ingat ni pucuk segala-gala kebaikan. Ingat kepada Allah Ta'ala ni pucuk segala-gala kebaikan. Sebab tu Tuhan dia royak di dalam Quran. Tuhan dia royak dalam Quran pada kita. Karena Tuhan ni dia, perkataan dia Al-Quran. Kita nak tahu Tuhan pesan gapo kita. Tuhan pesan gapo kita, kita tengok dalam Quran. Apa Tuhan kata? Tuhan dia royak dalam Quran, Tuhan kata kanu. Dalam surah Al-Baqarah. Tak silap ambaga ayat 152 Tuhan dia royak. Tuhan kata fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Kata silap ambalah. Tuhan kata gini, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah mung kepada aku. Tuhan kata kita. Tuhan kata kita, mung ingatlah kaku. Suruh kita ingat ke dia. Bila mung ingat kaku, adhkurkum, aku pun ingat kemung. Ini nak ayat Tuhan, dia nak ingat kita, kita kena ingat ke dia dulu. Tuhan suruh kita ingat ke dia. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah mung kepada aku. Bila mung ingat kaku, adhkurkum, aku pun ingat kemung. Itu Tuhan ayat siap dah. Jadi Tuhan nak ingat kita, kita kena ingat Tuhan dulu. Washkuruli wala takfurun. Syukurlah kamu kepada aku. Wala takfurun. Jangan mu tak ingat kaku. Jangan mu tak syukur kaku. Ha ni Tuhan dia royak dalam Quran. Pertama sekali Tuhan suruh kita ingat ke dia. Tuhan suruh kita ingat ke dia. Bila kita ingat ke dia, dia ingat kita. Dan dia suruh kita bersyukur kepada dia, terima kasih ke dia.
Bila kita terima kasih ke dia, dia tambah lagi nikmat. Sini baru kita dapat kebahagiaan. Kita ingat ke Tuhan, bila Tuhan balas kita, situlah apa panggil kebahagiaan kita akan muncul kepada kita. Lebih-lebih lagi Tuhan katakan, lebih-lebih lagi Tuhan katakan, Tuhan dia kata dalam surah Taha. Tuhan dia kata dalam surah Taha. Tuhan katakan, wa man a'rid an zikri. Siapa-siapa yang tak ingat kaku, siapa-siapa yang berpaling dada daripada aku. Siapa dia berpaling dada, siapa dia tak ingat ke Tuhan, Tuhan kata. Tuhan kata gini, orang tak ingat aku lah ke mana? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi orang tak ingat kaku, ma'isyatan dhanka, kehidupan dia hari-hari susah dan payah. Ini Tuhan rakyat siap dah. Tuhan kata siapa dia tak ingat kaku, hidup dia hari-hari Nabi apa ni, Tuhan kata orang ini susah, 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 sepik, payah cari rezeki. Nak boleh 300 hari ni ke Allah, cukup payah. Kenapa? Kerana orang tak ingat kaku, Tuhan kata hidup dia hari-hari ni susah. Hari ni kita kena ingat lah. Hari ni kita kena ingat. Cuba kita tengok orang yang tak ingat Tuhan lagu mana hidup dia. Hari ni kita cuba tengok, suluh tengok. Orang ni dia kerja siapa tak semayah. Orang ni kerja siapa dia tak berzikir. Orang ni kerja siapa dia tak buat amal ibadat. Senang dah orang tu. Kaya dah orang tu. Bahagia dah orang tu. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Nampak cacat dah. Nampak nyata-nyata lahi-lahi. Dia ni duk kerja, tak ada semaya bel, tahu kerja je. Tuan nampak dulu peluh lah kain seher je. Allah, Allah, Allah. Kita tengok. Tengok pun dia kerja tak lawa, kita kerja lagi. Allah. Duk lah kerja tengok. Pas moh ya ada dak Toyota Rewo, Paideng ada dak. Tak ada, ada coli buruk setiap je. Hani nak ayak kita nampak. Eh, tu. Jadi kita nampaknya tak ada kebahagiaan. Tak ada kebahagiaan. Hani keadaan kita tengok. Kita tengok noya tak ada kebahagiaan. Orang yang selalu dia kerja, selalu dia dia buat kerja cari makan rezeki hari-hari. Tapi dia tak ingat kepada Ta'ala. Dia tak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuhan rakyat siap dah. Tuhan kata ma'isyatan. Ma'isyah ni mana? Kerja hari ye, cari makan hari ye. Ciwit percambuan. Tu ma'isyatan, mana ciwit percambuan dia. Kehidupan dia hari ye ni, bangka. Mana susah dan payah. Hari tengok sendiri Tuhan kaya dia dah. Orang tak ingat Tuhan, cari makan payah, cari makan payah. Tengoklah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak royak kita tak ada dah. Sebab tu kita kena selalu berdaping diri dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena ingat ke Tuhan. Sebab tu mulut kita kena basah berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita kena berzikir. Kita kena berzikir, kena ingat ke Tuhan semua. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu hati kita ingat kepada Ta'ala. Haa, ni nak ayat tu. Barulah Tuhan tadi tu buka anak koci dia. Buka pintu-pintu rezeki dia, rahmat dia kepada kita. Di situlah kita akan dapat kebahagiaan hak sebenar. Baru kita dapat kebahagiaan hak sebenar, nak ayat tu. Kalau tak lagu tu, tak ada jalan kita orang Islam. Kerana orang Islam ni tu hepera suku daripada orang bukan Islam. Kita nak kiyah orang Islam, orang bukan Islam tak leh. Kita nak kata tu tengok Eden, Echad tu kena kaya dia. Tak ada semaya pun dia. Dia semua tokong dan semua tu hepera kena dia kaya kereta 450 buah.
Gena duit ada 400-500 ribu juta. Hak tu dia tak serupa. Allah Ta'ala dah rakyat siap dah. Nabi dah rakyat siap dah. Orang yang bukan beragama Islam, dia pera tu Nabi, apa ni tu, pera tu, jamung. Jamung dia, dia nak bakar dan ngaku iso. Dia nak bergemung, ya. Dia dah wui upen, nak wui gemung. Kan dia nak bakar, nak panggil di akhirat iso. Kita dah, Tuhan pera kita pera kerana pera nak menikmati di akhirat iso. Nawi kita, nawi kita mikuam sukluk na. Nawi kita ni bahagia di akhirat nanti. Sebab tu dia wi kita lain daripada yang mana Tuhan bui kepada orang yang bukan Islam. Hani noya. Ya Tuhan bui nikmat kepada orang mukmin semata-mata nak menikmati. Semata-mata dia nak wi nikmat kita, nak wi kita rasa. Nak wi kita rasa nikmat tu. Sapa ke syurga esok noya atau kita nikmat. Adapun orang yang bukan Islam, Tuhan buat rupa je nikmat. Tah dunia ya wis kaya, tah dunia ya wis sehat, tah dunia ya wis kebahagiaan, tapi sebenarnya Tuhan nak bakar di akhirat esok. Dia akan tepi, dia akan sakit, dia akan beradu minta tolong di akhirat esok. Hani orang bukan Islam. Sebab tu kita orang Islam, kita selalu kena ingat kepada Allah Ta'ala. Selalu kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hani nak rakyat kata, kita orang Islam lagu itulah keadaannya. Baru kita dapat kebahagiaan hidup kita dunia dan juga akhirat. Kalau tak ada lagu tu, tak ada jalan ibu-ibu. Kita ni kalau tak ada lagu tu, tak ada jalan sekian pun. Hani ingat molek, keadaan kita hidup. Keadaan kita hidup, rakyat tu. Haa, keadaan kita hidup lagu tu lah. Sebab tu nak dapat kebahagiaan ni bukan mudah. Nak dapat kebahagiaan yang sebenar ni bukan mudah. Kita kena ikut tata cara tertib yang digariskan oleh Al-Islam. Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah sebagai tuan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan yang menjadi tuan sekalian alam. Hani nak ayat kata, kita hidup di hari ini nak dapat kebahagiaan, terhati di atas kita ingat kepada Allah Ta'ala. Terhati di atas kita ni, syukur nikmat yang Allah Ta'ala beri kita. Karena syukur ni menanda Tuhan nak beri lagi kita. La in syakartum la azidannakum. Ha, jika kamu syukur nikmat yang aku beri kepadamu, Tuhan kata la azidannakum. Nasyaya aku nak tambah lagi kepadamu. Tapi syaratmu kena syukur, mu kena terima kasih. Wala in kafartum, kalau mu tak syukur kat aku, mu kupur dengan nikmat ku ikmu. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya seksa yang begitu sangat sangat pedih. Tuhan akan seksa kita di akhirat esok kalau kita kupur dengan nikmat dia. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Nah, sidang penutup sekalian. Di luar sana sebagaimana tu. Apa panggil ibu-ibu bapa-bapa di luar sana yang duk ikuti YouTube. Duk ikuti YouTube sekarang learning, bolehlah kita pakak bersumeh. Nah, pakak kita masuk selalu kepada tadika kampung Kota Tengah kita ni. Karena ingin memohon tadika ni perlu kepada batu wer di hari ni, iaitu sumengi. Nak buat tadika, nak sempurna tadika sini. Karena sini ni masjid pun tak sudah lagi. Mimbar-mimbar pun tak ada. Tangga-tangga pun tak ada lagi. Atas perabung pun tak ada gapo sekarang lagi nak ayat kata serba kurangi. Hari ni yang pentingnya tadika, karena anak-anak nak ngaji tak boleh. Kepada sidang penutung sekalian, yang dah ikuti dalam channel kita, Babo channel sekarang ni, minta lah kepada kita, buat kita pakat salu lah untuk nak menyudahkan tadika di kampung Kota Tengah malam ini. Nombor ekor bing dah demo tengok situ lah. Tanakan Kerungtai, iaitu memakai nombor berapa? 91400 2001.
9419408201. Ha ni nombor akaun bank. Ha Hotadika mana ni? Hotadika Kok Tengah. Ha ni panggil Banci Hotadika. Sunkan Tersa Islam Tadika. Ha Mustaqim, nama Mutadika Mustaqim di Kok Tengah ni, ha dia sangat-sangat perlu kepada bantuan. Ha, kepada ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana, bolehlah masuk ha, di dalam apa ni, lombok ekon bing kerumtai ni, untuk nak sempurnakan ha, anak buah kita, adik-adik kita duduk belajar, ini pun sedekah jariah, ini pun sedekah jariah, agaklah ha, kepada ibu bapa kita duduk di luar sana, yang tak bersama dengan Abu Malening di tengah padang ni, boleh kita salur ke situ. Siapa dia suka nak sedekah jariah, nak masuk syurga, nak mengelakkan diri dia daripada api neraka, masuklah ke lombok ni. Masuklah sebelum kita pejam mata, sebelum pada kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Ha itulah apa panggil lombok ekobing di Bing Krungtai. Nah, ha lombok dia nya 91422 82001. Atu insya-Allah taala ibu-ibu ayah-ayah amat terima kasih banyak-banyak tu imej sini, terima kasih banyak-banyak Nayuk, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang yang sudi sumbang, yang sudi masuk jariah, bagilah sikit sebanyak sebagai sebagai jariah kita nak makan di akhirat esok. Ha ni demi kebahagiaan kita belaka ni, benda nak buat bagi kita bahagia di akhirat esok ni, di antaranya ni, di antaranya yang Tuhan duk cerita, yang Nabi duk cerita. Apa panggil sedekah jariah. Hak sani hamba duk cerita gapo namo? Kebahagiaan kita hidup dunia. Kebahagiaan kita hidup dunia, hak sani hamba royak. Kita yang pertama kena ingat kepada Allah Taala. Yang kedua kena bersyukur kepada Allah Taala. Dua ni mesti kita jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Dua-dua ni lah apa lagi Allah Ta'ala ingat kita. Dua-dua ni lah Allah Ta'ala bawa kita ke syurga dia lagi ke dekat. Siapa dia tak ada dua ni, tak ada jalan. Maka akhirat esok ada dua perkara yang nak tolong kita. Akhirat esok ada dua perkara yang nak tolong kita besar-besar. Nak pelakkan ciwik kita daripada api neraka. Yang pertama nak ayat sedekah jariah. Tak ada dah. Sedekah jariah ni duduk di kemoncok. Kita panggil duduk pocok. Duduk pocok. Lili tinggi sekali. Tak ada dalam cerit orang Islam. Tak ada dah nak lawan moci-moci noyak tu. Tak ada nak lawan sedekah jariah. Tapi sedekah jariah ni lah orang saya sekali. Haa tu. Sedekah jariah ni lah orang saya sekali. Hadra ya tu. Sedekah jariah lah hak guna besar sekali. Tapi sedekah jariah ni lah hak orang saya sekali. Dalil mana saya? Kita tengoknya dalil kata orang saya. Hak lain dia boleh buat tapi sedekah jariah tak boleh buat. Banyak orang kita tak boleh buat sedekah jariah. Ha, tak boleh buat sedekah jariah ni banyak. Ha, tu deh. Ha, tu mari dah tu sedekah jariah tu. Ha, tu dia. Ha, kotak jalan dah adik-adik tu. Adik-adik kecil tu berjalan tu, kotak tu. Ha, jangan terlupa deh. Pakai hala, pakai hala. Jangan hala, jangan hala hijau muda tu. Jangan hala hijau muda tu, ambo tahu dah 20 kok ya. Hala merah tu weh. Tidak ke hak kelabu tu, cak gajah kelabu tu. Allah, tak ada dah. Ha, ni kita nak sumbang kepada tadika kita. Allahu akbar. Ya Allah, tengok ni adik-adik kita tak boleh ngaji ni. Ha, masjid pun tak sudah lagi nak no ayat tu. Allah, nak no ayat tadika sama telah dah. Kok Tengah ni nak no ayat tu satu kampung yang yang usik. Tapi dulu nak no ayat tu Kok Tengah ni apa panggil masyhur dengan tergelebah. Dah tergelebah, tergeleb banjir. Bila musim banjir kat Kok Tengah lah orang gori mula-mulanya. Jamin dululah. Lani terkenal Kok Tengah ni tak ada banjir dia. Air dulu pakuk mana habis nak ayat tu. Ha ni nak ayat tu Kok Tengah ni deh. Jadi satu kampung darat-darat pun nak ayat kata perlu kepada sumengil dia hari ni. Sebab tu kita perlu sekali ibu-ibu ayah-ayah. Dan kita bagilah sumengil dia hari ni. Bubuhlah pitih dalam kotak tu.
Adik-adik kita duk bawa tu, nak ajak tu bubuh. Sekadar yang kita mampu. Nah, kerana pitih ni kita boleh cari lagi. Tak ada hari ni kita boleh cari esok. Tak ada esok kita cari lusuk. Kerana pitih ni nak ayat kata, dia duk musing semua, musing semua. Tapi nak ayat tu serkoh jariah ni, bukan ada semua. Bukan ada semua. Bilalah ajar kita siapa tak ada serkoh jariah, mati dengan tak ada jariah. Mati dengan tak ada jariah. Sebab tu kita masih menyawa lagi. Kita masih bernafas lagi. Kita masih hayat ada lagi di kandung badan. Maka kita buatlah sedekah jariah. Jariah kita ni akan menolong kita di akhirat esok. Ha ni di antara hak Nabi dia cerita kata, ini satu kebahagiaan kita di akhirat esok. Satu kebahagiaan kita di akhirat esok yang nak menebuskan diri kita daripada api neraka. Nak tebus diri kita daripada api neraka. Nak berdekorkan kita daripada api neraka. Gapa nama wis sedekah jariah. Hani sedekah jariah tak ada dah. Sebab tu malam ni kita kena hidup. Malam ni kita salulah kepada sedekah jariah. Ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayah kata, sangat-sangat perlu sekali adik-adik kita tak boleh ngaji tarikah ni. Allah, tarikah dia hayat teruk benar lah. Nah, tarikah dia nak ayahnya, ha, dasyaknya nak ayah. Masjid pun tak sudah lagi, ambil semaya tak ada tengok. Lah, masjid ni tak ada, mimbar tak ada lagi. Tok Khotik dia pergi tukar belah diri ya. Oh, nak ayah terketah lutut Tok Khotik nak ayah tu. Haa, tu nak ayah tu dah. Haa ni sebab tu kot tengah ni, Allahu Akbar. Tak suka kata kot tengah ni, keadaan dia macam ni nak ayah. Kapung ni kapung lama dah. Nah, kot tengah ni terkenal dah kawasan ni. Tapi Allah keadaannya do'eh lagi. Sebab tu perlu kepada sumengi-sumengi adik kakak kita. Haa, tu sumengi-sumengi dah. Sebab tu kita kena pakatlah masjid. Masjid ko, tadika ko. Kita jangan wihadi. Wihadi satu perkara yang menjadi halal untuk anak-anak kita nak mengaji, nak belajar agama. Kerana anak kita ni lah panggil benih yang pertama. Semai hok pertama benihnya, anak-anak kita di tadika lah. Anak hidup, nak mati, nak ceridik, nak bodoh anak-anak kita, tadika lah dapat menentukan anak cucu kita. Sebab tu perlu sekali tadika ni kita kita beri sumengi, kita beri sokongi nak ayat tu. Ha ni sedekah jariah ibu-ibu nak ayat tu. Pakat bui weh. Tu insya-Allah taala. Baik. Maka Tuhan duk cerita di dalam Al-Quran macam-macam. Tuhan duk cerita orang tak dapat kebahagiaan di alam akhirat esok. Tuhan duk cerita orang tak dapat kebahagiaan di akhirat esok. Orang ni mula-mula masuk kubur dia kecewa dah. Mula-mula masuk kubur dia susah dah. Mula-mula dia duduk di alam barzakh, dia kena seksa Allah dah. Orang ni orang tak dapat kebahagiaan akhirat. Sebab tu hari ni kita kena jaga sekali. Kita kena jaga sekali. Gapo di antara kita nak jaga? Amalai-amalai kita di hari ni kita kena jaga. Amalai-amalai kita, kita kena jaga di hari ni. Gapa nama amalai kita? Di antara gapa nama kah yang menjaminkan kita ketika kita berada di alam barzakh? Gapa nama yang melepaskan kita, yang membawa kita ni bahagia dalam kubur esok? Gapa nama? Maka Nabi duk cerita macam-macam banyak. Di antaranya sedekah kita. Ni sedekah, ada mana sedekah. Satu kebahagiaan juga bila kita berada di alam barzakh. Ada cerita. Bila kita masuk ke dalam kubur. Awal-awal sekali malaikat. Mari nak kosek kita. Mari nak buat nyanyuk kita. Bila dia masuk ke depan kita, masuk ke depan kita. Maka pahala sedekah kita lah akan bela kita. Pahala sedekah akan bela kita. Masuk ke kaki pula. Pahala semaya jemaah kita lah dia bela kita. Dia kata gini, mu jangan masuk. Kalau mu masuk, mu gomor dengan akulah. Kalau mu masuk, temu dengan akulah. Pahala kita semaya jemaah di masjid.
dia lawe belo kita dalam kubur syok. Sehingga benda tu tak masuk dengan kita, dia tak berani nak masuk. Dia tubik pergi pula masuk ke belah kane pula. Pala yang kita baca, pala yang kita baca Qur'an. Pala yang kita baca Qur'an pula. Dia kata, mu jangan masuk. Aku tak dunia lu kuduk baca Qur'an. Masuk lek kiri pula. Pala kita yang kita puasa di bulan Ramadan. Pala yang kita puasa di bulan Rajab. Pala puasa yang kita puasa di bulan Syaban. Pala puasa yang kita puasa di bulan Ramadan. Jangan masuk. Kalau mu masuk, gomong dengan akulah. Hani amalan kita nak jaga kita di dalam alam barzah lagi ada. Tu di antara hak riwayat dia cerita. Dan satu lagi hadis Nabi dia cerita ke apa nama? Kelepasan kita di dalam kubur lagi ke datang. Nabi kata gana, bacalah suratul muluk setiap malam belum mu nak tidur. Nabi suruh kita baca suratul muluk. Ingat ibu-ibu semua ni. Kalau kita nak seni dalam kubur esok, nak wih tantram kita hidup dalam kubur esok, nak wih kita seni, kita baca suratul muluk. Mana suratul muluk? Surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tuh, Nabi suruh baca nanak malai, tiap-tiap malai mocik. Sebab tu nak tidur, kita bacalah sebelum nak tidur sekali. Tiap-tiap malam. Maka Nabi kata Allah Ta'ala merengih dan melepaskan daripada azab kubur. Allahu Akbar. No, ya tu. Hari kelepasan kita. Ni kebahagiaan kita dalam kubur. Karena dalam kubur, dalam riwayat, dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dia cerita. Bila kita masuk ke dalam kubur ni, mula di hari pertama, Allah Ta'ala akan tunjuk kepada kita dua gambaran. Dua gambaran kepada kita. Satu gambar syurga. Tuhan tunjuk gambar syurga kita, Berapa kali sehari? Dua kali sehari Tuhan tunjuk gambar syurga. Pagi sekali, petang sekali. Lama mana siapa ikai maksud? Orang dalam kubur dia tengok gambar. Siapa dia Tuhan tunjuk gambar syurga? Orang yang amalan banyak. Orang yang dapat syurga lagi ke datang. Kita boleh cek diri kita. Amo boleh cek diri amo. Demo boleh cek sore-sore diri demo lagi ke datang. Bahawa demo berada di alam barzakh. Demo tengok gambar apa. Kalau demo tengok Tuhan tunjuk demo gambar syurga, demo celah kata demo ni ahli syurga. Boleh gembira bela-bela dah, suka bela-bela dah. Kalau Tuhan tunjuk gambar syurga. Tapi kalau Tuhan tunjuk gambar neraka, itu tanda kata kita ni ahli neraka. Kita boleh teriak, boleh menangis dah. Tak lama lagi akan datang kita akan terjun ke dalam neraka. Maka dalam kuburlah yang menentukan kita. Dalam kuburlah yang kita yakin bahawasanya ke manakah arah yang kita akan pergi. Ke mana arah kita nak pergi ke mana? Kita tahu dalam kubur lagi dah nasib kita syurga ke neraka. Sebab tu Nabi pesan benar-benar kita ni. Kalau nak masuk syurga, amalah lebih banyak. Amalkanlah amalah lebih banyak. Hani nak ayat tu. Nak ayat tu. Kita kena apa? Kita kena kuatkan amalan kita. Hani Nabi pesan dah. Kalau orang tu orang jahat. Orang jahat dia yang mati satu hari orang kambuh kubur. Duduk dalam kubur sore-sore diri. Maka Tuhan tunjuklah kepada dia gambar neraka. Pagi sekali, petang sekali. Tak ada beradu-radu dengan siapa yang akan masuk. Hani nak ayat. Tapi dia reti kata dia ni akan masuk syurga. Dia penghuni neraka. Ni. Dia tak masuk syurga lagi. Dia akan masuk neraka. Hani orang yang Tuhan tunjuk gambar neraka ke dia.
Hani puak kita semua malam ini. Hani saudara-saudari semua, ibu-ibu, ayah-ayah semua ni. Yang ada malam ini, ni keadaan kita lagi akan datang. Ni keadaan kita lagi akan datang. Masa kita dalam kubur, kita boleh tahu diri kita dah. Kata kita nak masuk neraka ke, nak masuk syurga. Kalau Tuhan tunjuk kita gambar syurga, alhamdulillah. Boleh tengok dah. Nabi kata, bil ghadawati wal asyi. Di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Tiap-tiap hari. Kita dalam syurga, dalam kubur tengok. Alu gambar syurga. Alu anak bidadari. Alu jangoknya. Alu moleknya. Alu comelnya. Kita dalam kubur. Dalam kubur nampak dah. Nampak dah. Nampak dah. Lek pagi sekali. Semua tengok lakon dah. Kita dalam kubur. Semua kita tengok lakon dah. Semua kita tengok drama dah. Tayang ni Tuhan tunjuk kita siap dah. Gapa tu? Nikmat-nikmat syurga. Tak ada kira anak bila dari ke, buah-buahan dalam syurga ke, bangunin-bangunin dalam syurganya, tak ada kira. Kecantikan dan keagungan syurga, kemuliaan syurga, kesucian syurga, Tuhan tunjuk masa kita duduk apa? Kita duduk di dalam kubur. Hari ni ayat, sini kita boleh tahu dah kata kita jadi ahli syurga. Tapi kalau kita mati tu saya tunjuk gambar neraka cer dah weh maji-maji oh. Kata sikit lagi kita terjunglah. Weh siapa masuk sikit lagi ya terjung. Terjung apa? Terjung di dalam neraka. Hani noya aja. Hani ibu-ibu ayahnya noya tak ada dah. Tak ada dah noya aja. Pak Nabi pun noya orang susah kok. Ya mula-mula kita susah, mula-mula masuk dah. Mula hari kita mati tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tika orang tu dia ajarlah kita. Dia ajar mengucap di telinga. Bila tu imej tu khatib tu bila mari ke rumah kita. Kita duk berlunjur terik. Kita duk apa panggil jasad terbuju di pembaringan. Ha tu tika tu. Orang dah ajar mucak di telinga kita. La ilaha illallah. Tika tu kita nak berlepas. Ibarat katakan kapat hubek panggil nak berlepas. Nak berlepas ke udara. Ha, nak terbang dah, nak terbang dah, nak gilah. Itu ketika tu orang dah ajar mucak di telinga kita. Tak ada kira amur kau demo, kau tu guru kau, naik kau tu nebel, kau tu imej kau. Tak ada kira walaupun raja Mekah kau raja Madinah, tak ada kira. Di saat-saat kamu nak berlepas dah. Di saat-saat kamu nak berlepas dah ruhmu daripada badan. Nak bercerai ruh daripada badan kita. Orang dah ajar mengucap, La ilaha illallah. Kita tika tu ialah tarik nafas kali terakhir. La ilaha illallah. Itu keadaan kita nak asing lagi dah. Abang ni nak melepas dah, tak ada lagi dah. Itu di saat-saat tu tak ada teringat kau bernama dah. Allah, Allah, Allah. Orang ime kukuh dan tegak. Orang yang ime kukuh dan tegak, hati dia tak tinggal Allah, Allah, Allah. Dia tak terlupa noya tu. Tapi bagi ime yang doeh, noya kata dia rabo-rabo. Noya kata ketika tu habis-habis kira dah. Kadang-kadang setengah orang terlucu ime di saat-saat orang dia ajar mengucap. Setan mari duk tipu dia. Iblis mari duk goda dia. Macam-macam nak ayat tu. Bahaya sekali di saat-saat kita sakratul maut. Sakratul maut. Nyawa kita dihalkum. Hani ibu-ibu ayah takut sekali. Sebab tu hari ni kita kena persiapan. Kita kena buat persiapan di hari ni ayat tu. Tak ada dah bekalan kita. Gapa tu? Kita nak cari kebahagiaan. Kita nak cari kebahagiaan, tak ada dah. Sebab tu di saat-saat tu tak ada dah. Apa ni nak berpisah kita. Kita nak berpisah dengan tok lelaki kita.
Kita nak berpisah dengan bini kita. Kita nak berpisah dengan anak-anak kita. Kita nak berpisah dengan adik-beradik kita. Sanak saudara kita nak berpisah dah. Aku nak pergi dah. Dia medul lah. Aku nak pergi dah. Seolah-olah kalau boleh kecek lagu tu lah. Kalau kita boleh dengar winjan kita. Boleh dengar roh kita akan ucap selamat. Ucap selamat. Dengan waris-waris dia. Dengan suami isteri dia. Kalau kita boleh dengar. Nah, yang katakan Tuhan buka. Nak pergi dah. Nak pergi dah. Nak pergi lah. Duk lah demo. Demo bakat duk lah. Seni-seni. Aku nak pergi dah. Mek nak pergi dah. Awal mek nak pergi dah. Duk lah. Jangan hidup balas lah. Adik-beradik. Mek nak pergi dah. Pakat wakmal lah. Mek nak pergi dah. Mek tak harap dah. Mek nak pergi dah. Tu kada hari akhir kita nak berlepas. Hani no yak tak ada dah. Hani kada kita. Kada kita nak berlepas lagi kada tengah yak tu. Kita tak ada gabung sekarang kalau kita tahu apa siapa amalan kita. Kalau kita tahu apa siapa amalan kita, kita nak tupai gabung nama nak gini. Tak ada niat kita boleh kecep sah belakang. Tak ada niat kita boleh berdalih macam-macam. No yak tu kalau tahu amal ibadat. Kalau siapa dia tak amal ibadat, no yak tu dia hari. Di saat-saat tu macam-macam lah no yak tu. Habis-habis nak cerita di saat tu. Boleh jumpa semua ni. Amba kena jumpa amba dua ayat tadi. Semua puak kita malam ni akan jumpa berlaku di saat-saat amba ayat tadi tu. Bila tu? Bila orang mengucap di telinga. Bila orang mengucap di telinga habis dah. Hani nak ayat tu, ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tak ada dah kita. Habis dah kedebe kita habis dah. Dia orang mengucap di telinga habis dah. La ilaha illallah. Ketika tu kita dengar sayu di telinga kita. Dengar orang dia mengucap. Kalau hati kita masih hidup lagi, dia kemaskan iman dia. Dia kemaskan iman dia dengan Allah Ta'ala. Allah, Allah, Allah. Itu nak ayat kata. Nak ayat kata kita orang Islam ni. Kita orang Islam ni mula-mula beranak hari tu lagu mana? Apa Islam ajar kita mula-mula beranak tukar kita merah-merah tubik di perut ibu kita? Orang bear di telinga kita. Orang Islam masa kita bayi dulu. Masa kita merah-merah dulu gapa nama tubik di perut ibu kita. Orang bear di telinga kanan, orang komak di telinga kiri. Hani dalil no ayat kata kita. Masa kita kecil-kecil lagi merah-merah lagi. Di saat kita baru-baru keluar daripada perut ibu. Orang bel di telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kanan. Selepas bel, selepas azan dah. Komat pula di telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu orang komat. Apa artinya? Sejak daripada kita kecil dulu lagi dah. Islam ni mengajak manusia jalan kebaikan. Mula-mula lagi seruan azan di telinga kani orang Islam. Tino jatuh tak ada kira. Mengajak orang ni mengenal Allah. Mengajak orang ni membesar Allah. Mengajak orang ni mengagung-agungkan Allah Subhanahu Taala. Juga dekat nak mati so ingat semula pula. Hari kita nak mati ingat semula pula. La ilaha illallah. Tuhan yang kamu dah berpegang dulu ingat. Tidak ada Allah yang sebenar. Malaikat Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Yang sepatut disembah. Yang sepatut dipuja-puja. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu di akhir hayat kita. Ingat ke Tuhan pula. Bagaimana kita laung dah suara azan. Ketika lahirnya tubik perut ibu naya tu. Hani ajaran Islam. Hani naya. Kalau kita duduk dah dunia tak ingat ke Tuhan. Habis. Tak ada. Mung ni seolah kata tak ada jadi rakyat Allah. Tak. Mung tak ada jadi rakyat Allah. Seolah kata mung ni suku manusia tak perlu kepada Allah. Situlah Allah tak sayang dia.
Situ Allah Ta'ala tak sayang dia, tak kasih dia, tak cintanya Allah kepada dia. Di situ Tuhan raya siap dah. Tuhan kata dah, waman a'rid an zikri, siapa dia tak ingat kepada aku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang ni akan hidup susah. Hidup dunia susah mencari rezeki. Hidup susah mencari makan harian. Hani Tuhan dah raya siap dah. Di ayat lain Tuhan kata, fazkuruni azkurkum, ingatlah mung kepada aku. Bila mengingat kaku, Tuhan kata, azkurkum, aku akan ingat kepada kamu. Tetapi sebaliknya, kalau mu tak ingat kaku, aku pun tak ingat kamu. Biarlah mengikutmu lah nak hidup macam mana. Mu nak mati kau, nak hidup kau, nak susah kau, nak payah kau, ikutmu lah. Soalnya tu Tuhan tak secara orang ni. Tuhan tak secara orang ni kalau dia tak ingat kepada Ta'ala. Tuhan marah, Tuhan marah. Sinilah kita tak dapat kebahagiaan dan Tuhan marah. Carilah makan gapo nama susah. Buatlah kerja gapo tidak ada keberkatan, cencala. Bengkrap bila Allah Ta'ala benci. Sebab tu segala-gala kita kena cari keredaan Allah Ta'ala. Kita kena cari keredaan Allah Ta'ala. Biar Tuhan tu reda kita. Biar Tuhan tu kena kita. Radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyia rabbah. Hani kita cari keredaan Allah Ta'ala. Hani kita hidup dunia macam tu lah ibu-ibu ayah-ayah. Hani nak ayah kata kebahagiaan kita. Sebab itulah kita orang Islam ni. Kita orang Islam nak ayah kata. Selain kita ingat kepada Ta'ala dah, kita tidak ada apa pun bagi kita. Sebab tu kita kena ada apa panggil ciwit satarana. Apa ciwit satarana? Kita panggil kita ni tak payah. Kita ni tak payah. Kita suka tolong orang. Kita ni suka bina orang. Kita ni orang boleh tupai dengan kita. Ha ni apa panggil satarana. Ha apa panggil kita ni ada sifat dalam hati kita jiwa pengorbanan. Jiwa korban. Jiwa korban suka menolong orang. Biarlah susah ke apa pun biarlah. Kerana aku demi tutup keredaan Allah Ta'ala. Biar aku susah. Aku suka nak tolong tu, nak tolong ni. Ha ni ayat. Kalau tidak ada jiwa pengorbanan ni, maka susahlah kita hidup dunia. Dunia tak akan dapat kebahagiaan. Juga akhirat tak dapat kebahagiaan. Ha ni lah Nabi kata, khairun nas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata, sebaik-baik manusia. Manusia yang dapat memberi nafaat kepada manusia yang lain. Hanya ayat jiwa satarana, jiwa khidmat untuk nak curahkan kepada orang lain. Sebab kita seorang banyak mana orang boleh tupai dengan kita. Hani payah nak ayat tu. Sebab tu ibu-ibu bapa-bapa semua ni yang ada malam ni. Kita jangan payah dengan orang. Orang minta tolong gapo selalu. Jangan kira harga, jangan kira gapo. Hani kada kita Nabi suruh. Nabi suruh noyak tu. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi kata, anfa'uhum linnas, dia dapat memberi nafaat kepada manusia yang lain. Orang boleh tupai kita, kita boleh tolong orang lain. Hani Nabi kata molek. Begitu juga Nabi kata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, orang yang tu hewi umur dia tu panjang. Wahasuna amalu, bila umur dia panjang, dia baikkan amalan-amalan dia. Banyak amalan-amalan dia yang boleh buat kerana tu hewi panjang umur dia. Ni Nabi kata sebaik-baik manusia. Ha ni ibu-ibu, ayah-ayah, noyak tu. Ni keadaan kita. Ha sebab itulah apa ni malam ni malam yang bersejarah bagi kita. Nah, alhamdulillah. Ha, alhamdulillah dengan keadaan kita begini noya. Tu kebahagiaan kita noya dah. Tak ada dah. Hani nak menuju kita. Kebahagiaan yang kita nak cari ni nak menuju ke alam akhirat lagi gerak. Dunia kita boleh tahu dah. Hari ni kita dapat ke kebahagiaan yang mana? Yang mana Tuhan dah royak, Nabi dah royak. Kebahagiaan. Adakah kita serupa dengan tata cara yang Allah Ta'ala cerita pada kita? Kita hidup di hari ni, kita boleh nyaksi diri. Kita boleh menyaksi sendiri di hari ini. Kenyataan duduk di tangan kita. Tapi akhirat esok masih gagal lagi kita. Belum kita tahu lagi hari ini. Sebab tu hari ini kita kena cari. Kena cari. Kena cari. Kena cari. Kena cari.
Kena cari. Maka gapo kau kebahagiaan akhirat esok hafsa kali? Sedekah jariah. Ningso. Sedekah jariah. Tak ada lah. Buatlah sebanyak-banyak. Pitih duit yang kita ada hari ini. Rank yang kita ada. Jiwa raga kita hari ini. Curahlah kepada sedekah jariah. Hiduplah masjid kita, tadikah kita. Mereka ada banyak mana? Buat ubik. Hari ini ayat tak ada lah. Kerana sedekah jariah ni pala Nabi kata tak ada beradu-radu. Tak ada beradu-radu pala dia ni. Kita mati dalam kubur, dah siapa lagi hak kita buat sejik. Kita hidup dalam kubur esok, kita siapa lagi kita duduk hak kita buat tadikah. Semua tu siapa berlaku, siapa berlaku, siapa berlaku. Hari ini Nabi royak siap dah. Pala jariah tak ada beradu-radu supaya dengan air pacung. Macam air terjun. Dia mengalir, sentiasa mengalir. Tidak hari, tidak ada, tidak ada waktu yang dia beradu, dia berhenti. Tak ada hari berhenti, dia tak ada. Terus, terus mengalir, terus mengalir. Sebab itulah pahala jariah kita. Sedekah jariah kita tak beradu dah makcik-makcik. Oh, mula di duit bos sana dalam kotak sana. Walaupun 20 kot tak mengalir dah. Tak apa ni, tak beradu dah, mengalir, sentiasa mengalir. Siapa kita dalam kubur esok? Siapa dalam kubur esok? Siapa bakit ni pada masa esok baru beradu pahala ni? Maka pahala ni lah kita nak timen di akhirat esok. Sebab tu banyaklah. Bukan masjid ni saja, masjid seluruh. Masjid seluruh. Yang kita mampu untuk beri sumengit, bagilah sebanyak boleh. Sebelum kita pejam mata kali terakhir. Ha ni ibu-ibu, ayah-ayah, nawayah tak ada dah. Sebab tu kita menyalulah. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung di luar sana. Nah, di luar, di YouTube kita, di channel kita malam ni. Yang tak bersama dengan kita di malam ni, banyak ramai. Bukan beribu-ibu orang malam ni. Dia ikuti sama malam ni. Masuklah ke dalam account bank tu. Nah, masuk dalam account bank untuk tadika di kampung Kota Tengah ni. InsyaAllah, Tuhan akan beri ganjaran melipah kita. Tak ada bosan. Niat lillahi ta'ala. Oh, masuk dalam ekon bing. Hak tadika di Kota Tengah malam ni. InsyaAllah benda tu akan menjadi bekalan kita di akhirat esok. Tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu. Hari ni ayat tu kita di hari ni ayat tu. Nah, nombor ekon bingnya 91400-82-01. Itu ekon bing sekolah tadika yang di kampung Kota Tengah. Sangat-sangat perlu sekali nak ayat tu. Malam ni malam pertemuan. Malam ni malam perjumpaan. Malam ni malam perhimpunan. Untuk nak membesarkan tadika. Nah, tadika Kota Tengah ni. Tadika Kota Tengah ni satu. Tu nak ayat tu. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Kita kena pakat mikir. Kita kena pakat cari jalan untuk dapat kebahagiaan kita nak ayat tu. Itulah malam ni ngamuk rasa setakat ni lah. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayah kata, tu boleh ambil mari tausiah, mari beri pesan ni sikit sebanyak. Demi kebahagiaan kita. Demi kebahagiaan kita, dunia juga akhirat esok. Ambil pun boleh sehat dalam ni, demo pun boleh sehat dalam ni. Semua sidang penutup di luar sana pun boleh sehat bersama dengan kita juga. Dia akan jadi ahli syurga belakang, ibu-ibu, ayah-ayah. Ingat boleh. Ha ni kebahagiaan kita nak ayat tu. Tak ada dah nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu. Karena kita nak gi ni Allahu Akbar. Panjang lagi, lebar lagi kita. Panjang lebar lagi masa yang kita nak berjalan nak ayat tu. Kita nak beradu tak beradu siapa di syurga lagi akan datang. Selagi mana tak siapa di syurga, tak cuk ciwit kita. Tak cuk ciwit kita. Tak akan tamat riwayat hidup kita. Malaikat kita siapa di syurga lagi akan datang. Di situlah penamatannya kisah kita hidup. Di situ kita akan berbahagia segala-gala. Di situ kita akan menikmati yang mana Allah Ta'ala nikmat kita. Di situlah kita akan bersukaria. Tidak ada hari kesudahan. Khalidina fiha abada. Buat kekal selama-lama. Di situlah kita akan mengilah, akan suka dan mengilah kita. Di situ akan kita bahagia, tidak ada bandingnya bahagia, tak ada lah.
Nikmat di situ Tuhan akan curah kepada kita semua. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang suka buat kebaikan itu akan duduk dalam nikmat-nikmat. Iaitu syurga. Wa innal fujjara lafi jahim. Siapa dia suka buat kejahatan, dia akan masuk dalam neraka. Ini Tuhan jadi dalam Al-Quran lah. Sebab tu hari ini, hari ini ubahlah, ubah suai hidup kita. Daripada malas kepada rajin. Daripada rajin kepada rajin lagi. Daripada jiwa payah kepada jiwa mudah. Jadi jiwa payah kepada jiwa khidmat untuk masyarakat kita, untuk umat kita, untuk demi kemajuan agama kita. Kita jadilah jiwa sasarana. Jadilah kita ni jiwa apa panggil khidmat kepada agama. Jangan berasa hamba lain. Hanya panggil jiwa pengorbanan kita. Penuhlah, wibamalah. We jadi gerbang belakang, gerbang jiwa dan raga kita. InsyaAllah, kita akan tercatat dalam gulungnya. Catat teh. Nama-nama yang Allah Ta'ala menyaksi di akhirat esok. Bahawa kita seorang ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, dunia dapat bahagia, manusia kena kita. Akhirat esok Allah Ta'ala pula kena kita. Dia akan taruh kita ke dalam syurga dia sekali dengan nikmat-nikmat dia. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Ha, di malam ni ngamuk boleh mari pesan secara itulah. Nah, ha, untuk kita bersama di akhirat lagi akan datang. Ha, tu lebih kurang pada malam ini. Maka di akhir ni ambo banyak-banyaklah terima kasih kepada tuan rumah lah. Nah, kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah nak ayat tu. Tu email kita, tu khotik, tu bila dan kanak-kanak makan semua. Amo terima kasih banyak-banyak. Dan kepada Nayuk kita. Nah, kepada Nayuk kita, sekeluarga. Sekeluarga dia makan nasi rumah Nayuk lah ni weh. Allah sedap weh, solat lada sedap lah. Dia solat lada lah utama sekali sana. Duk ingat lagi ni. Duk ingat lagi ni lah. Alhamdulillah. Tapi orang Tino tak boleh kata gitu. Esok waktu solat lada pula kaya lah. Lama kena. Lama kena Nayuk kata, eh badan-badan lah solat lada tu aku sakit gosi lah ni. Sedap sungguh no ayat kata. Tu kada enak ya. Nah. Dan aku terima kasih juga kepada Tun Ebel dan juga Pucuai dia, Ceroboh dia, Poroso dia. Dan aku terima kasih juga kepada Oboto. Nah. Dan aku terima kasih kepada tutup semualah yang ada dalam kampung ni hamba pun tak kenal juga. Jangan terasa hatilah kalau hamba tak sebut nama pun. Hamba terima kasih belako-lako. Tu nah. Dan kepada ahli kampung semua. Pak cik, pak angoh semua yang ada nyetok malam ini. Amo terima kasih belako adik-adik semua malam ini ayat tu. Nah, hadirin hadirat. Bukan saja orang kok tengah saja dok. Kampung jiran-jiran yang ada pada malam ini tak ada kira lah. Siapa dia saja tu imej kau tu bila kau tu kotik kau. Orang kampung biasa kau. Amo terima kasih belako-lako di malam ini. Inilah titik pertemuan kita pada malam ini. Tak ada tujuan gapo limardhatillah. Keredaan Allah Taala. Demi nak menghidupkan Islam. Karena nak mengakakkan Islam. Kita tak ada dah kita. Karena Islam ni agama Allah. Kita duk pergi agama Islam, agama Islam, agama siapa kau orang tanya. Mau agama, mau duk pergi agama Islam, pia tuan dia Allah. Nabi Muhammad tu dia bawa sapak kita. Nabi Muhammad lah orang berjaja, orang berjaja, berjaja. Gi rumah royak, royak sarah, jaja, 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 jaja. Ajak orang masuk agama Islam, Nabi Muhammad. Tuan rasa Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah tak ada agama Islam saya. Hak Tuhan aku agama Islam saya. Hak lain saya dah bahawa. Agama pelesu belaka-laka. Ha, sebab tu kita kena bahasa bangga, bahasa bahagia, bahasa pungcai dengan kita orang agama Islam. Jangan beralih, tetap kemaskan pegangan kita, kemaskan akidah kita, kemaskan amalan-amalan kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bahawa kita adalah salah seorang ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari kita kena kemas, kena naik. Iman kita kena tekad naik. Kita kena bahasa bahagia. Karena benda ni nak menjaminkan kita di akhirat esok. Pergi kejap molek. Pergi kejap molek Islam.
Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi kata, Islam adalah agama yang tinggi. Tidak ada agama lebih tinggi daripada Islam. Islam lah kemoncok sekali. Hal lain duduk di bawah-bawah belakang. Haa, ni nak ayat ibu-ibu, ayat tak ada dah. Inilah kita orang Islam kena bangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Mujurnya mu jadi aku orang Islam, ya Allah. Kalau tak jadi Islam kau, ya Allah. Lah ni pun nak pakai kura, ya Allah. Hari kita bangga dengan kita Islam, ayat tu. Syukur kepada Ta'ala. Alhamdulillah, banyak-banyak. Tu hewak kita jadi orang Islam. Kalau tak jadi Islam, siap kita hari ni. Nak jadi orang kapur, tak kita. Ha ni keadaan kita. Dah, hanlah ibu-ibu ayah-ayah di akhir ni. Ha setakat ni lah.